Aduh, nungguan bini gue nih. Bini Kang? Mau pulang kampung. Wah, mau mudik Kang? Mau mudik? Ya sebentar lagi kan lebaran. Bini gue belum datang juga nih. Oh, tadi kemana? Wah, tingginya bukan main. Oh, gitu Kang. Bini gue, ya saya pendek kan. Bagus. Kalau mau nyium saya harus naik dulu ke tangga. Harus kopi susu Kang. Bininya jangkung. Aduh, kamu mau mudik gak? Mudik gimana? Mudik. Kan jualan. Mau mudik? Betul, saya mau mudik nih sekarang. Udah beli tiket? Mau ikutan gak? Mau ikutan mudik? Mudik ngapain? Pulang kampung. Pulang kampung. Kamu mau pulang kemana? Kemana aja. Loh, rumahmu itu mana? Kagak punya rumah gua. Ah, kumaha lu? Kumaha lu? Aduh, Mo. Kamu kan dari Jawa Barat. Iya, dari Jawa Barat. Saya walaupun jualan di sini, saya itu orang Jawa Tengah. Betul, jadi saya nanyain kapan kamu mau pulang ke Sumatera. Oh, Sumatera? Iya. Jawa Tengah itu bukan Sumatera. Sulawesi. Oh iya, saya lupa. Betul, sama edannya yuk. Kamu nungguin siapa? Nungguin bini gue, Mul. Oh, masih punya bini? Iya dong, gua cakep. Iya. Otakanmu jadi gede? Iya, jadi istri saya begini. Masih ada? Iya, masih ada. Masih ada orang yang seneng sama kamu? Hah? Jadi istrimu begini? Begitu. Kayak gini? Iya. Ini ya bisa bunting begini? Oh iya ya. Jadi istrinya ya perempuan, masa istrimu kayak gini. Betul, 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 betul. Aduh, mau pulang maksudnya ke bagus. Mana? Mau pulang kemana? Pulang ke Bandung. Hah? Ke Bandung. Oh, kamu asalnya dari Bandung? Betul. Oh, Jawa Barat itu? Bukan. Kamu makanya harus tahu sejarah dong. Gimana? Kalau Bandung itu di Kalimantan Barat. Iya ya. Yang gila ini siapa sih? Hah? Yang gila ini aku apa kamu? Coba tanyain siapa coba. Udah minum belum? Hah? Udah minum belum? Belum. Tadi ya mau saya mau ambil, habis timunnya kagak ada, kemana sih? Anu ngambil kunci. Kunci apa? Kunci Inggris. Ya kunci buat ini masa. Oh iya. Buat buka ini masa kunci apa? Gak usah pulang. Kenapa sih masih pada pulang sekolah? Jadi itu nenek saya katanya mau berpetasan. Hah? Nenek saya mau oleh-oleh. Loh, ini jadi kamu beli petasan buat nenekmu? Iya. Loh, kok enggak buat anakmu? Enggak, kalau anak saya takut sama petasan. Nenek saya yang senang petasan. Kok aneh? Dimakan? Iya, dimakan dengan cabai itu enak sekali. Betul, Bu. Petasan kok dimakan bagaimana sih? Nenekmu iya, itu gila. Cabai, kan? Ya, cabai dipasak pakai daging ayam. Hah? Tuh. Terus? Pakai petasan. Disundut? Disundut. Biar mulutnya kayak mulutmu ya? Ya, mati. Mati, jadi nenek saya kan udah, wah. Nah, kamu tuh mau bikin oleh-oleh apa mau membunuh nenekmu? Iya, aku mau beli ini nih. Minuman berapa? Ambil ini, Mul. Mau ini? Atau boleh, boleh, silakan. Aku ambil dulu ya. Silakan, silakan. Satu tanggung, Mbak, itu, Mbak. Satu aja. Awas, jangan kalau satu enggak beli tuh enggak minta itu. Nek, jangan banyak bicara dengan itu Aid. Kenapa? Ya, ya. Ini jurusan ke Jogja jam berapa ya, Pak ya? Jogja. Mul, jam berapa ya, Mul? Jam seperempat. Nah.
Seperempat 18. Neng. Seperempat 18. Kalau apa? Kalau begitu, bareng aja dengan saya. Gak mau aku. Wah, kenapa? Bari gimana kamu? Apa sih? Lo kan carinya kowe neng anu neng Bandung. Lah kok saiki nang Jogja iki piye? Heeh, dhewe tok sing ngerti iso etene mah. Ngan ngomong naon teh? Ngomong Jawa. Saya Sunda ya. Ya, bunga. Kamu Sunda. Lamun abdi mah ente minus, tebecus minus. Lamun eta tae. Minus. Eta tae. Eta tae. Ya, Neng, bareng ya dengan saya, oke? Kamu kan Bandung, aku Jogja. Iya, mampir dulu ke rumah saya. Nanti diantar pulang ke sana pakai ojek, ya. Jauh. Kenapa? Jauh. Enak berdua dong pacaran di ojek. Bisa mati berdua kan? Kamu lucu juga deh. Istrimu bagaimana? Istri siapa? Istrimu. Siapa punya istri? Kamu. Kata siapa? Tadi bilang katanya punya istri. Itu bini, bukan istri. Oh. Ngerti dong dikit. Lucu. Lucu ya? Lucu. Namanya saya monyet. Namanya siapa sih? Namanya? Ya. Mau tahu aja. Kenapa? Nggak boleh. Mau kan, ada puasaan. Kan kamu kan punya istri. Enggak. Tapi tanya. Itu tadi kata bapaknya. Ya. Ngapain lo pegang-pegang laki gue? Oh, lakinya? Iya. Oh, dianya aja yang ganggu-ganggu saya. Enggak, dia yang deketin saya. Enggak, saya, dia yang ganggu saya. Saya udah gak mau ke dia. Saya gak terima. Saya gak terima. Lia, jangan begitu, Lia. Nama gue bukan Lia lagi. Siapa? Sama istrinya gak lupa. Saksi mata, tadi ngapain ini berdua? Ini tadi, ini si Cepot merayu, ini Mbak siapa? Mbak Abdullah. Mbak Dini. Mbak Dini, ini merayu, saya sudah bilang, Pot, kamu kan punya istri. Istri apa? Istri nggak punya. Kalau Bini punya, istri saya itu sudah mati, kita berat mobil. Udah, jangan dengerin, Bo. Mama, ya, Yang, jangan begitu, Yang. Pala lo peyang. Enggak, Yang. Kata lo suka ngajar banget, sih. Ya, Yang. Coba dong bandingkan saya sama dia, jauh. Dekat. Apalagi ya, sama saya, wah lebih jauh. Jangan-jangan kamu comblangnya. Enggak, malah saya ngasih tahu. Itu kamu tuh sudah punya istri, Pak. Enggak deh, kamu jangan cari muka sama saya. Saya tahu kamu juga naksir sama saya. Kamu sengaja jodoh-jodohin dia, kan? Enggak, saya ya. Maksudnya kan begitu. Maksudnya enggak, saya jangan sih tahu kalau siapa itu punya ya, istri. Ya, jangan begitu ya, jangan marah ya. Apa jangan bikin marah aku dong. Miri aja. Enggak mau ah. Enggak. Kok begitu sih? Kita kan lagi mikirin pulang kampung segala macam banyak urusan malah. Tapi kan perlu ini. Ini mau pulang, mau perlu pulang. Perlu pembaruan. Makanya harus diusir. Mau pulang, pulang kampung. Pulang kemana? Kok deketin suami saya? Oh, dianya yang deketin saya. Kamu nggak tahu sih jago silat? Jangan. Mama, Yayang. Kamu Yayang. Hah? Jangan takut, Ibu, ini yang dulu ini. Jangan begitu. Kamu diam. Dianya yang genit kok, bukan saya. Ya udah, Pak. Berangkatnya jam berapa ya kira-kira? Jam 6 nanti, jam 6. Masih lama ya kira-kira ya? Udah, jangan marah-marah. Jadi sama Cepot gimana janjiannya? Dia udah punya istri kok, ngapain sama punya istri? Oh, jadi tadi maksudnya kamu Timur jangan dia gitu. Kamu. Gua kesini, dia yang ngedeketin. Tahan lu deh, potong rambut di mana sih modelnya kok kayak gitu? Di mana ya? Katanya sudah mati kita bawa mobil. Bager aja mati. Kayak kucing. Kita aja nih cewek cakep di deket-deketin. Enggak. Sebel. Aduh, jangan begitu. Tapi kan cakepan saya enggak? Cakepan situ. Iya, cakep kamu. Udah. Ya udah. Aku nunggunya di dalam aja ya. Dalam aja. Mana nih? Mau ke mana sih? Jogja kan saya udah bilang. Naik ketek aja nih, naik ketek. Saya mau pulang kampung tapi uangnya habis deh. Lah, saya sendiri. Benar. Uang saya sendiri pas-pasan. Minta. Aduh, bingung saya. Teh manis. Teh manis. Berapa? 5 ember. Ini pakai botol kok 5 ember. Stasiun ini kok kecil amat sih. Gitu ya, Mak? Stasiun kecil tapi kelihatan megah karena ada saya. Benar. Kalau berkedip kayak Tesi lama-lama ya. Kalau gitu aja marah. Sendirian, Neng.
Iya, suami saya udah mati. Udah mati? Gila sebarang kucing. Oh, udah mati? Iya. Oh. Itu bini gue. Mar, kamu itu bini gue. Pak, kamu tuh gimana sih kalau nggak gitu nggak dapat duit kita? Aduh, kamu diam dong. Ya. Itu anak saya. Anak saya. Kok anak? Tapi biarpun udah besar, tidurnya dengan saya. Iya.